Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wazid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi affadik as'adi al-arabi wal-ajam wa imami ghaibata wal-haram wa tarjumani bi lisani al-qidam wa manba'i al-ilmi wal-hilmi wal-hikmati wal-hikam Shirat al-Ladina an'amta 'alayhim
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بالبوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شرف هداية الله بحر سانكان شيخ ذات الكافي Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anak, Mbah Ma'asum Nasem, Mbah Sambu Nasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Nangli, Mbah Hasan Munari, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Bantan, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saur bin Abdul Rahman bin Musantri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Mora, Raden Arya Wirata Mendatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Firom, Syekh Tola, Syekh Ateng Tasawur, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tariq bin Ja'man, Guru Marzuti bin Nusawar, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati mu'alli fi hadhal kitab, anna Allah al-Karim yuhri darajatihim fil jannah, wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Hafatahu kubabul lu'lu'i,
yang pinggir-pinggirnya dihiasi dengan kubah-kubah dari batu luhluh, intan, berlian. Kalau pinggir kali kita isinya sampah dan juga isinya berlian. Halo. Kecuali kalau di kate, kalau di kate biasa pinggirannya menanggung. Untuk maka aku bertanya, ya Jibril mahal. Wahai Jibril, apa ini? Olah Jibril menjawab, hadal kautar, inilah yang disebut kautar. Alladhi akhtha Allahu, yang Allah anugerahkan untukmu. Umma duroba biyadihi ilatini, kemudian Rasul tepukkan tangannya ke lumpur sungai Kautar. Pasta kau jelaskan, maka timbullah aroma minyak wisi. Lumpur tepuk, yang muncul aromanya aroma wisi. Waqala fi hadithi Ibnu Umar al-Kautaru nahrun fil jannah hafatahu min dahabin wa majrahu ala durri wal yaquti wa turbatuhu atyabu minal miski wa ma'uhu akhla minal asali wa abiyadu minal labal wa amrodu minat talji rawal ahmad wa ibnu majah wa tumudi wa tola hadithun hasanul suhaikun. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Al-Kautaru nahrun fil jannah. Kautar itu merupakan sebuah sungai yang ada di dalam surga. Hafatahu min dahabin, pinggir-pinggirnya terbuat dari emas. Pinggir-pinggirnya terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala durri wal yaquti, dan aliran sungainya mengalir di atas intan, berlian dan batu yaqut. Batu yaqut. Itu ada orang namanya yaqut, itu nama dari batu-batuan yang ada di surga. Kalau Amal itu nama hewan yang ada di Arab. Heno. Unta. Oke, ada budak. Ada buluh. Watur batu atyaru minal miski, dan lumpurnya lebih harum dari miski. Bayang yang sulit di dalam hidup. Bayang. Wa ma'uhu ahla minal asali, airnya lebih manis dari madu. Muka kata ibu gua, madu lebih manis. Pahit semua. Aduh pahit. Wa biyadu min
minal labani, dan lebih putih dari susu. Wa abrodu minal tali, dan lebih sejuk dari es. Sejuk makanya. Ada es yang bikin radang, ada es yang bikin nikmat. Kalau es di surga itu bikin nikmat. Kalau kita di dunia bayangkan makan es radang, bukan sakit. Tahu ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Faqala haditsun hasanun sahih. Dan beliau berkata hadis ini hasan dan sahih. Mau tahu? Syaratnya cuma dua. Kalau pengen dapat kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholli li rabbika, kerjakan sholat, wanhar, dan berjuang di jalan Allah. Awal bukan korban itu, langkah itu dan berjuang di jalan Allah. Awal, kan? Ini bukan korban, biasanya ayat ini pakai buat korban. Padahal langkah itu artinya berjuang di jalan Allah. Kan? Ada kata siapa? Watslu alaihim nabah abnai Adam im korroba kurban takukub bilalil ahadi bima walau takukub balutil ahad. Ya Muhammad, kisahkan kepada orang-orang kisah tentang dua orang anak Nabi Adam yang dua-duanya diperintahkan oleh Allah berkurban. Im korroba kurban. Ada ya kurban. Tanya kenapa? Bahasa kurban itu adalah kurban. Di situ Qabil dan Habil yang diperintahkan untuk berkurban. Kalau Habil dia menyiapkan kambing kibas terbaik. Kalau Qabil yang rada pelit, pilih buah-buahan yang paling busuk. Nah yang diterima itu korbannya Habib, dan dia persembahkan korban yang paling baik. Nah kalau yang sekarang suka ipak pakai duit 2000 yang udah lecak, itu di kopi. Kalau itu di kopi. Kalau yang ipaknya harus saya buat masalah pengerpeng, itu punya Habib yang terbaik korbannya. Apa gitu? Mau beri-beri buat dan lecah. Kalau di kantong ada saya itu ada kotak lewat, ada yang duit. Ini ada duit yang beri-beri lecah. Ilforoba kurban takukum bila menahan lima, maka diterima oleh Allah kurban salah satu keduanya. Walau minta kobal belum apa dan yang satunya tidak diterima. Wan kisahnya waktu Qabil itu merasa iri, dia dilahirkan bareng sama Iqlimah, sedangkan Habil dilahirkan bareng dengan Labuda. Pas giliran sebelum nikah sila, Qabil nikah sama Labuda yang mukanya pas-pasan. Habil suruh nikah sama Iqlimah yang cantik jelit. Qabil kagak terima. Tadi suruh korban, siapa yang korban yang diterima oleh Allah, maka dia yang berhak menikahi Iqlimah. Dari situ diperbolehkan sayembara itu diperbolehkan. Dan dulu gitu. Karena Habil yang menang,
mobil pas kagak terima juga ujung-ujungnya dia berencana kan buat ngebunuh mobil yang berhambil lagi nyusur rencana bingung dia ngebunuhnya gimana ya. Datang dah dua ekor burung gagak. Yang satu bawa batu gede, kepala burung gagak satu ditimbalin pakai batu. Mobil yang itu dicontoh, kepala yang ambil ditimbalin batu. Makanya sampai sekarang gagak itu termasuk salah satu hewan yang dianjurkan untuk burung. Dan gara-gara dia mobil punya cara buat burung hamil. Begitu Habil meninggal mati, Habil kebingungan gimana cara menguburinya. Satu hari itu mayat Habil digendong-gendong. Gawainya datang lagi. Gawainya satu yang tadi baju batu macokin tanah. Terus jasad gagak yang mati dipendam di tanah itu. Nemukan kode caranya buat kubur itu. Makanya gagak jadi salah satu binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Yang dibiarkan nih, gagak dibiarkan. Kalau biar gagak kan jadi Itachi. Gak kenal ya? Naruto. Makanya gambar ini tau aja kalau ini. Kayaknya anak muda tuh langsung kenal Naruto. Udah. Itu kisah ya. Kalau pengen baca kisah lengkapnya, coba lihat kitab Tafsir Munir atau Tafsir Nawawi. Di situ ada kisah lengkap. Tafsir dari ayat itu kan Watslu alaihim naba'abnai adam Irqorroba korbanan Fakukub bila min ahadihima Walau ditakobbal Dina fakob. Kalau wakhar itu artinya berjuang dia. Memang kalau diartikan mengalirkan darah, tapi mengalirkan darah itu artinya berperang, bukan motong hewan. Begitu saja. Saya bilang ayat korban mata ada. Itu apa? Ada jelas korban. Wabimma yajibu i'tiqaduhu, dan diantara hal yang wajib kita yakini kebenarannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yushafa'u lil ibadi yaumal qiyamah, atau yashfa'u lil ibadi yaumal qiyamah, wa annahu tuqba'u syafa'atuhu wa annahu muqaddamun fiha ala ghairihi min jami'il anbiya'i wal mursalina wal malaikatil muqarrabin. Dan diantara hal yang wajib kita yakini kebenarannya juga bahwasanya Nabi SAW akan memberikan syafaatnya kepada hamba-hamba Allah pada hari kiamat nanti. Bagus. Ya umum. Semua amal yang memang dikehendaki untuk menerima syafaat Rasul. Wa'nahu tuqbalu syafa'atuhu, dan bahwasanya diterima syafaatnya Nabi, dan juga
Nabi diizinkan untuk paling dulu memberikan syafaatnya dibanding nabi-nabi yang lain dan para rasul, begitu juga para malaikat Ibrahim. Jadi yang paling pertama diizinkan untuk memberi syafaat Rasulullah. Sudah. Banyak bentuk syafaat Rasul. Ada yang khusus untuk orang mukmin, ada juga yang umum. Sampai orang kafir pun menerima syafaatnya. Itu yang kita sebutnya syafa'atul uzma. Kalau syafa'atul uzma itu semua orang pasti dapat. Pasti dapat. Bahkan orang kafir sendiri pun dapat syafa'at itu. Makanya nggak perlu diminta. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah. Kalau syafa'at itu mah tanpa diminta pun pasti dapat. Jangankan kita yang mungkin yang kafir pun dapat kalau syafaat itu pun. Apa? Yang kedua di antara syafaat Rasul itu orang-orang yang tadinya harus melalui proses hisab dengan syafaat Rasul, mereka akhirnya masuk surga tanpa dihisab. Itu untuk syafaat. Ada juga orang-orang yang tadinya sudah dipastikan masuk neraka dengan berkat syafaat Rasul dan terbebas dari neraka. Cuma kalau syafaat yang ini bukan cuma Rasul doang, semua para ulama, para wali, para malaikat bisa menerima syafaat ini. Jadi para guru-guru yang murid-muridnya pada badar langsung neraka bisa disambungkan sama guru mendapat syafaat dari guru. Yang penting diakui ini gak pun tau bukan ngelamur. Ada juga yang tadinya harus masuk surga di tingkatan paling bawah dengan berkat syafaat Rasul sehingga derajatnya diangkat dari surga paling tinggi. Ada seperti itu. Yang paling penting syafaat Rasul itu selama kita hidup di dunia. Paling penting itu selamat. Jadi syafaat Rasul itu bukan cuma di akhirat. Selama kita di dunia pun kita bisa mendapatkan syafaat Rasul. Untuk apa syafaat Rasul kita terima di dunia ini? Agar kita ini ringan dalam berbuat taat. Karena kalau bukan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para wali, dan syafaat dari para guru kita, kita bakal berat tiba-tiba. Itu yang terharap siapa sama di dunia. Allah sallallahu alaihi wasallam ana awalu syafi'in wa awalu musyafa'in. Yaumal qiyamah wala fahd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini orang yang paling pertama memberikan syafaat dan aku pula yang paling pertama diizinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Wa sumu wala fahd. Ini bukan sombong ya. Aku ini orang yang paling pertama.
memberi syafaat dan paling utama diizin untuk memberi syafaat. Ada sholat. Wah, Pak Ma tuh nggak aktif gitu. Ya karena saya begitu makanya, terus saya begini. Nah saya biar begini-begini, biar dek-dek begini. Gua sombong ini, Pak. Cuma ngambil dulu kan, kayak gue. Kalau Rasul mau itu urut, kalau kita mah kesalpin aja, mau main biar. Apa? Biasa awal katanya begitu, oke. Biar jelek-jelek begini. Umur biar jelek-jelek begini, ini modal itu hasil keringat gue sendiri. Kan sombong. Apa yang sombong? Lu kalau pakar aku begitu. Berani sombong ini ya. Ada hari selain Rasul bilang karena Sayyidu wala di Adam wala pakar. Aku ini pemimpin semua umat manusia. Wala sombong. Wala pakar. Tapi kalau ada yang bilang Rasul nggak pernah ngajarin kita nyebut Sayyidina, terbantahkan oleh Rasul. Kemudian itu Rasul bilang, karena Sayyidu wala di Adam. Kita mengucap juga Sayyidina. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa haditsus syafa'ati mutawatirun ma'nanya. Dan hadis tentang syafaat itu sangat mutawatir maknanya. Wa bayanu dzalika annahu idza kana yaumul qiyamati atau yaumul qiyamati yaqumun nasu min kuburihim yanfadduna turaba an usihim wa wujuhihim syakhisina bi absarihim sukara wa mahum bi sukara wa qad ishtaghala kullun minhum bi hali nafsi thumma yuwakkilu Allahu azza wa jalla bi kulli wahidin malakan yasukuhu ila mawqif wa ma'ahu syahidun min nafsihi wa huwa jumlatu ahdaihi wa jasadihi thumma yukta bihi ila ardil mahsyari wa hiya ardun baydahu kalfiddatin naqiyyah a'addaha Allah ta'ala lil hasyr. Penjelasan yang demikian tentang syafaat yang dimaksud di sini apa-apa.
kalau pengen jualan sukses itu dua. Yang pertama jual satu gosok, karena laku nggak laku tetap terus. Yang kedua jual batu, nggak laku nya dikit juga, oh laku hari ini dua batu. Jadi banyak. Yang kedua dikit laku nya dua batu. Dua-duanya tuh lupa. Oh, berkotes. Ya lah, enggak laku, habis terus. Mereka menepuk-nepuk debu yang ada di kepala mereka dan wajah mereka. Jadi bau dari kubur langsung bersih badan. Syahisina bi absolih. Mereka melihat sekeliling dengan mata mereka. Yang ada kebingungan. Gimana ini? Lagi pelantaran di kepalanya. Gimana ini? Yang mau pengen. Saya gimana? Saya gimana? Soekarno lama di Soekarno. Dia makan sukro. Soekarno dia terlihat mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Kayak orang mabuk di dalam semoyongan atap merah bulu-bulu naga. Apa? Mabuklah ya. Bagi sekolah aja teman. Mau kalau pakai modal. Waqad istaghala kullu minhum bi hali nafsi. Pada saat itu mereka disibukkan dengan kondisi diri mereka sendiri. Agak ngelam yang lain. Kalau kita baca di ayat yang yang menyakir rumah kumin haki, wa umbi wa abi wa sawi bati di robot. Pada saat itu orang-orang menghindar dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari para kerabat dan sahabat. Nah, dia tuh kan ngurusin sebelah sibuk kemana sendiri. Tuma yuwakilullahu azza wa jalla bi kulli wahidin malakan. Kemudian Allah azza wa jalla mengirimkan untuk masing-masing satu orang itu satu malaikat. Ya suruhuhu ila mauqidi, yang menggiring mereka ke mauqid. Wa ma'ahu syahidun nafsihi, dan mereka membawa saksi masing-masing dari diri mereka sendiri. Wa huwa dunatu abdoihi wa jasadi, dan itu keseluruhan anggotanya dan jasadnya. Masing-masing orang membawa saksi. Tumayu tadi ila ardu masyari, kemudian mereka digiring dibawa ke tanah masyar, padang masyar. Wahia ardun baydahu, dan itu merupakan lapangan yang putih. Kalbid dotil natiyahnya seperti perak murni. A'iddahallahu ta'ala al-hasyri, yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumpulkan semua manusia. Nah, salah satu ini terus. Wa idza tajtama'a al-awwaluna wal akhiruna
yusawwiruna fi su'idin wahidin qurbati syamsi min ru'usil khalaiqi hatta takuna minha kamiqdari mili wa yuzadu fi harriha sab'una dhifan admaghathum wa yastaddal kardu wa yastaddul kardu wa izdihalu hatta yasiru ala kulli kodamin alfa kodamin wa yakturul arotu. Dan ketika semua manusia, baik itu dari yang paling awal sampai yang paling akhir, sudah berkumpul di satu lapangan, maka matahari semakin mendekat dari kepala semua makhluk. Hatta takuna minha kamiqdari mili, sampai jarak antara matahari dan kepala manusia pada saat itu hanya seukuran 1 mil. 1 mil itu jaraknya 1,5 kilometer. Apa tuh? Bagi yang sebol jauhnya aja kita masih panas, apalagi untuk 1,5 kilometer. Selain itu, wajuzadu fi hariha sab'una dhifan, dan panasnya ditambah menjadi 70 kali lipat. Udaranya makin tetap, panasnya ditambah 70 kali lipat. Apa lagi? Makanya bau kamar makin besar. Fatuwalli an-nawadhum, maka matahari itu bersinar sehingga membuat lumer mereka, manusia. Lumer dalam artian sini bukan lumer badannya sampai kayak timah dipanasin. Artinya udah saking, kayak kita kan kalau panasan dikit udah langsung rusak. Saya tidak mau itu mengunyah. Wa yastaddal kardu wa izdiham, maka kesulitan dan kepayahan semakin menjadi-jadi pada saat itu. Udahnya diri di lapangan, kebingungan, matahari segitu panasnya. Hatta yasiru ala kulli kodamin alfa kodamin, sampai untuk berdiri saja manusia butuh 1000 kaki. Amin. Saking tak bisa berdiri. Kalau bisa ditambah, akhirnya tambah. Biasanya apa itu? Jadi ntar bangun kamar kata sendiri. Ada sih. Emang hendik nih, yang jurus kata sendiri. Asal tangitang hilang, tangitang hilang. Biasanya angka seribu itu ya. Wayak turun karobu, dan saat itu keringat membanjiri mereka. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal karobu yaumal qiyamati bayadhabu fil ardi sabaina dira'an wa innahu la yabluhu ila afwahin nasi wa albanihim. Rawahu Muslim. Sesungguhnya keringat seseorang nanti pada hari kiamat
akan membanjiri bumi ini sejauh 70 hasta atau 70 meter. Jadi satu orang itu tenggelam di dalam keringkas sendiri sejauh 70 meter. Kalau boleh. Siapa dari sini yang paling keringetan? Mas kalah kan? Jangan-jangan. Wa innahu la yablughu ila afwahin nas. Dan keringat itu sampai menyentuh mulut-mulut manusia, wa adhanihim, dan telinga-telinga manusia. Jadi seorang-orang tenggelam di keringatnya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaysa hadza 'ala umumi, tapi ini tidak dialami oleh semua orang. Li'anna an-nasa yauma idzin kal'arati mukhtalifuna 'ala qadri dzunubihim. Karena orang-orang pada saat itu dalam masalah keringatnya berbeda-beda disesuaikan dengan dosa mereka. Semakin banyak dosanya, maka dia semakin tenggelam dalam keringatnya. Faminhum man ya'khudhuhu ila ka'bayhi, ada yang kerendam keringatnya sampai mata kakinya. Etek ya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai dua lututnya, sampai dengkul. Wa minhum man ya'khudhuhu ila ibtayhi, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai dua keteknya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila qunutihi, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai lehernya. Wa minhum man yaghraqu ghoraqan fi, ada orang yang betul-betul tenggelam di dalam keringatnya. Belum. Lalu dengarnya pada Muhammad yang buaya di bawah setan. Wa minhum man la yusibuhu min syaitan, ada juga orang-orang yang tidak mengalami hal ini sama sekali. Orang-orang yang pada tenggelam mereka itu cuma lihat enjoy yang terang. Wa minhum man huwa fi zil arsy, dan ada juga yang di antara mereka yang sedang duduk nyaman di bawah naungan arsy. Ada sih orang yang datang dalam ringan yang cuma tetap kejemur matahari. Ada juga yang lagi duduk di tribun nyaman, ada es jeruk di pantai, ada AC. Mimman aradallahu ikramahum, yaitu orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk dimuliakan. Kama dalat ala kulli dzalika shahihul ahadits, sebagaimana hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang semua kondisi ini. Nah, Umar Taqib pernah salah satu judulnya. Wallahu a'lam bishawab.